Bismillah ma syaa Allah la yasrifu illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil arkan wa nashkuruhu bil janan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره وبدره العظيم مع بعضه. Yang kami muliakan segenap majlis keluarga Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah 1, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Najmul Ulum Syekhina Murabbir Wahina Kiai Haji Abu Abdul Latif Azim Al Atik, yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi, segenap Dewan Pengurus, baik Dewan Madrasah atau Dewan Ma'hadiyah yang sangat kami hormati, segenap Kepala Sekolah mulai dari tingkatan SD, SMP, MTs, SMA yang juga kami hormati. Tak lupa pula segenap para undangan, baik undangan seminar atau undangan lomba yang sangat kami hormati. Anak-anakku sekalian, semua pengurus OSIS atau yang bukan anggota OSIS yang sangat kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah serta ma'unahnya kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan karibat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa pesan dan kesan umumnya pada segenap siswa dan siswi, khususnya para panitia yakni anggota OSIS dan pengurus inti serta panitia yang berkenan susah payah untuk mengadakan acara pada pagi hari ini. Sebenarnya acara pagi hari ini, sebelum acara seminar yang sekarang, dulu saya ingat sejarah dulu waktu pertama kali kita mengadakan seminar itu, dulu hanya guru dari dalam sebagai pemateri, juga acara maulid seperti biasa. Jadi saya ingat dawuh guru kami, nah apa-apa mohon mangkat dari ikhlas, insyaallah sajian abid sajian raja. Mudah-mudahan tim pendahulu kita dulu yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengadakan maulid Nabi yang diisi dengan seminar, berangkatnya ikhlas karena Allah, sekarang sudah bisa mengadakan seminar maulid Nabi yang diisi dengan seminar yang kita adakan di lapangan, karena ini lapangannya cukup luas, jadi walaupun pesertanya agak ramai, seperti sedikit, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik dan semakin bisa introspeksi apa saja kekurangan kita di saat kita mengadakan acara. Yang pertama, kami mewakili atas nama semua pengurus para asatid, kami ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada semua panitia, mulai dari tukang parkir sampai ke ketua panitia, ketua OSIS, pengurus OSIS semuanya. Kami ucapkan terima kasih, baik yang dari MTs atau SMA atau yang lainnya. Kami bangga pada kalian. Saya lihat dari kemarin kalian itu untuk mendirikan tero paling capek, dialah yang akan mendapatkan berkah lebih besar. Bukan dihitung dari siapa ketua, siapa wakil, siapa anggota, siapa yang paling berpikir, paling capek, baik itu pikiran atau tenaga, itulah yang akan mendapatkan lebih besar yang berupa barokah dari pesantren insyaallah. Kalian jangan pernah berkecil hati. Saya tahu karena saya itu dari awal sering
ya walaupun umur sudah tua tapi ingin gabung sama anak-anak, sering ngumpul-ngumpul sama anak-anak. Jadi saya tahu gimana capeknya, gimana ruwetnya untuk cari dana, gimana semuanya. Kalau kita pikirkan semua, kita sebagai pengurus wajib kita berterima kasih yang tiada tara. Karena kalau kita yang bekerja ini mungkin 2 hari tidur dulu biar kecapean. Ini alhamdulillah para asatid, para senior tidak perlu ikut-ikut, semuanya mulai dari anggota OSIS MTS sampai SMA kompak bekerja. Saya lihat kemarin panas-panas, saya bangga dengan kekompakan kalian. Teruskan, jangan pernah kendor. Saya tahu kalian itu sering berkeluh kesah, terutama curhatnya ke saya. Tapi itulah nikmatnya. Nanti kalau kalian sudah berangkat tugas, akan tahu manfaatnya seperti apa. Saya lihat semua adik-adik yang berangkat tugas, kalau yang pernah bekerja di OSIS, tidak ada pernah ada keluh kesah. Mereka berangkat sudah biasa. Sakit atau bagaimana, tidak enak, itu sudah biasa. Karena sudah biasa menghadapi di OSIS. Tapi lihatlah teman-teman kita, adik-adik kita yang belum pernah bekerja, berangkat tugas, maka mereka akan berkeluh kesah atau bagaimana. Itu baru berangkat tugas. Bagaimana nanti kalau kita sudah berhenti dari pondok, kita menghadapi masyarakat? Perlu diingat, acara seminar seperti ini, kalau kita hanya berangkat sendiri, sehebat apapun orangnya, kalau hanya berangkat sendiri 1-2 orang, insya Allah tidak bisa. Oke, ada ustadz yang hebat, pemikirannya cerdas, visi-misinya yang mantap ke depan bagaimana. Tapi belum tentu senior kita itu bisa mendirikan terop atau minta mencari dana. Itu memang sudah kita sebagai orang organisasi memang harus seperti itu. Kita mempunyai kemampuan masing-masing. Ingat dawuh beliau, Abu Abdul Latif mengatakan bahwa organisasi itu tidak, atau jangan pernah mengharap kita itu satu suara atau satu pemikiran, pasti berbeda. Karena memang di sana isinya beberapa, atau bukan hanya berapa, banyak otak-otak cerdas yang berkumpul di sana, mempunyai pemikiran masing-masing. Jadi kalau kita tidak punya satu visi dan misi sama, mungkin ya tidak mungkin terjadi seminar seperti sekarang ini. Ini tidak mudah loh. Ini mencipta, kita menghadirkan Bapak Suhairi Rahmat MPD, dosen IAIN Madura dan asesor Ban PAUD atau nikah untuk Ban PAUD dan PNF Jawa Timur. Saya tidak tahu PNF ini apa, maaf saja ya. Kalau Ban kan akreditasi. Jadi ini bukan orang biasa, ini luar biasa. Beliau dari Sumenep. Jadi untuk menghadirkan pemateri seperti ini tidak mudah. Kita perlu relasi. Sekelas OSIS, saya tahu kalian itu kan masih siswa. Jadi kalian itu perlu relasi keluar. Jadi sekali lagi saya mengatakan, teman-teman senior, jangan pernah mengecilkan perjuangan mereka. Kami harap jangan pernah mengecilkan perjuangan anak-anak OSIS. Karena ini luar biasa. Ini jadi modal kedepannya untuk jadi pengurus juga. Kalau jadi pengurus pondok, kalau kita kalau biasa berorganisasi, maka kita tidak akan bekerja sendiri seperti itu. Bekerja samalah kita, kerja sama. Ini judulnya juga bagus, menciptakan generasi kreatif, inspiratif dan inovatif dalam sebuah karya tulis. Saya ambil kreatifnya saja. Boleh kita itu minim, semua minim, baik itu dana, baik fasilitas, tapi perlu diingat, minimnya semua itu jangan menjadi penghambat untuk kita menciptakan suatu kreativitas. Jangan pernah. Mungkin kalian belum pernah dengar, saya pernah dengar dulu beliau, Abu Yah juga pernah jadi pengurus OSIS dulu. Beliau pernah dawuh dulu, saya kalau ingin menulis itu jam 3 malam, ngambil kesempatan waktu laptop atau komputer kosong tidak dipakai oleh pengurus, waktu di bata-bata. Itu luar biasa. Jadi kenangan. Jadi untuk anak-anakku sekalian, selesoh berada toreh Pak Ikhlas. Insyaallah kalau kalian bekerja ikhlas, kedepannya seminar ini akan berjalan terus. Insyaallah akan semakin besar dan semakin baik. Perlu diingat, kami sebagai pengurus, sebagai senior, tidak pernah menuntut kalian untuk sempurna.
Sekali lagi, kami tidak pernah menuntut kalian untuk sempurna. Kami hanya ingin kalian bekerja sungguh-sungguh, bekerja sesuai tupoksi kalian, bekerja sesuai dengan kemampuan kalian. Hanya itu saja. Masalah hasil kita pasrahkan. Kalau memang hasilnya baik, berarti perjuangan kita baik. Kalau memang ada kekurangan, ya wong kita memang serba kekurangan, tidak masalah. Jadi untuk adik-adikku sekalian, jangan pernah berkecil hati. Juga untuk generasi selanjutnya, khususnya anak yang kelas 2, kelas 1 itu calon pengurus OSIS masa depan, ya siap-siap dari sekarang. Kalian harus siap-siap kerjasama. Jangan hanya pakai seragamnya tok. Ini alhamdulillah saya diberi seragam. Walaupun kostumnya salah, bajunya hitam, luarnya hitam juga. Karena ini ya men bisa tahun boleh beri boleh. Kencet pendek belajar. Ya, jadi itu untuk teman-teman OSIS hanya semangat, mohon maaf agak panjang. Dan untuk tamu-tamu agung kami sebagai tuan rumah, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf yang tiada batas. Inilah kemampuan kami, baik dari sambutan atau tingkah laku atau bagaimana hidangan, inilah kemampuan kami. Jadi kami mohon, mohon maaf yang tiada batas. Terima kasih, terima kasih atas kehadiran antum sekalian. Kami merasa sangat gembira, merasa bangga, walaupun kami merasa di sini sangat banyak kekurangan. Selanjutnya, kami dari pihak pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, semua tamu, juga permintaan maaf dari semua pengurus senior. Kami mohon maaf karena ini memang perjuangan anak-anak kami. Dan dari kami pribadi, apabila ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf karena ini ya sambutan, biasa sambutan di kelas, tidak biasa sambutan seperti ini, mohon maaf. Tidak tersusun, mohon maaf. Jadi saya pribadi tidak bisa mengucapkan kata-kata, hanya minta terima kasih dan permohonan maaf. Akhiran, wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.